JTV, senang sekali hari ini saya bisa kembali hadir untuk menyapa Anda. Masih dalam rangkaian Hari Jadi Kota Kediri ke-1140, yang mana tepat di malam hari ini sedang dilaksanakan agenda rutin, yakni Kediri Night Carnival, yang dilaksanakan mulai start dari Stadion Brawijaya Kota Kediri dan berakhir di Balai Kota Kediri. Lalu seperti apa rangkaian kegiatan ini? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Seperti inilah pemirsa, suasana warga masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya yang berbondong-bondong turun ke jalan untuk menyaksikan berbagai macam kreasi busana dan pertunjukan dari berbagai peserta Kediri Night Carnival. Semua warga pun juga terlihat begitu semangat untuk menunggu penampilan peserta dalam event tahunan yang begitu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri Mas Abu menyampaikan, dengan adanya agenda rutin seperti ini, diharapkan bisa menjadi acara wisata yang tidak hanya untuk warga masyarakat Kota Kediri, tetapi untuk seluruh Indonesia. Yang ini kita bisa hadir bersama-sama untuk menyaksikan acara tahunan kita, yaitu Kediri Night Carnival 2019 dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Kediri yang ke-1140. Hadirin sekalian yang saya muliakan, acara ini kita persembahkan untuk masyarakat Kediri dan umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami berharap mudah-mudahan acara ini bisa menjadi acara wisata untuk masyarakat seluruh Indonesia. Karena ini sudah menjadi agenda tahunan. Saat ini kalau saya lihat, alhamdulillah pesertanya sangat banyak sekali. Ada 1.510 peserta kurang lebih dan ada kelompok sebanyak 136. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Memang acara ini terus kita evaluasi setiap tahunnya supaya acara ini menjadi acara keren. Dan saya titip pesan kepada seluruh masyarakat bahwa ini adalah budaya kita bersama yang tentu sangat banyak ragamnya. Nah, ini kita ajarkan supaya ini bisa menjadi edukasi dan tontonan bagi kita semua, dan ini merupakan ajang untuk mengadu kreativitas, tidak hanya keindahan saja, tapi semuanya akan diadu di sini. Tentu ini menjadi hal yang sangat positif bagi kita semuanya. Sebelum diberangkatkan, para peserta Kediri Night Carnival kali ini unjuk kebolehan berbagai penampilan tari-tarian di hadapan tamu undangan yang tepatnya berada di garis start depan Taman Makam Pahlawan, Jalan Pega Bangsa, Kota Kediri. Kemudian acara ini juga diberangkatkan langsung oleh Wali Kota Kediri beserta wakil serta Forkopimda yang turut hadir dalam acara Kediri Night Carnival tahun ini. 3, 2, 1. Alhamdulillah malam hari ini Night Carnival Kota Kediri tahun 2019 berjalan lancar, aman. Dari manajemen penyelenggaraan maupun pengamanan kita tata dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan bisa tidak hanya regional tetapi nasional bahkan internasional. Kita akan coba komunikasikan dengan Kementerian Pariwisata event ini untuk bisa lebih ditata lagi, lebih diperbesar skalanya untuk bisa menjadi daya tarik wisata bagi Kota Kediri. Pada acara Kediri Night Carnival kali ini, urutan peserta terdepan yakni marching band
Kemudian dilanjutkan dengan para anggota Paskibraka Kota Kediri yang bertugas menjadi cucuk lampa. Barisan selanjutnya yakni Wali Kota Kediri beserta Wakil, Forkopimda Kota Kediri beserta rombongan Kepala OPD yang ikut berjalan sepanjang rute kurang lebih 2,5 km hingga garis finish.